peristiwa peledakan dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Kamis pagi, kini telah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan polisi telah menyatakan bahwa diduga kuat pelaku di balik aksi keji ini dilakukan oleh kelompok pro-ISIS. Hingga Kamis sore, jenazah korban ledakan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jalan MH Tamrin berjumlah 7 orang. Keseluruhan korban yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ini dibawa dengan menggunakan mobil ambulan milik kepolisian dan palang merah Indonesia dengan pengawalan yang sangat ketat. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun di antara ketujuh korban tersebut adalah para pelaku teror. Bahkan salah satu tewas dalam baku tembak dengan polisi di dalam gedung Sarinah lantai 13. Rencananya ketujuh jenazah ini nantinya akan menjalani otopsi. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan bahwa ledakan dan penembakan yang terjadi Kamis pagi diduga kuat mengarah pada salah satu kelompok Islam radikal yang bermarkas di Suriah. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah bom rakitan dan dua buah senjata api. Ada dugaan kuat dari kelompok ISIS. Pistol yang diamankan? Ada dua. Ini. Pihak Polri juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik karena situasi Jakarta sudah kembali kondusif. Tim Reportase Jakarta.